Pasca mengalami kecelakaan yang terjadi pada 6 Mei 2017 lalu, kini kondisi kesehatan Sheila Marcia kian membaik. Setelah kehadiran Anji dan istri beserta anak Sheila yang datang menjenguk di rumah sakit, beberapa orang terdekat seperti halnya keluarga dan sahabat pun, kini mulai berdatangan untuk melihat kondisi kesehatan Sheila beserta dua rekannya. Lalu seperti apa perkembangan kesehatan wanita 27 tahun itu? Oke, barusan aku baru jenguk Sheila, kondisinya alhamdulillah udah semakin membaik, udah bisa jalan, udah bisa ke kamar mandi sendiri. Perkembangannya jauh lebih baik lah daripada kemarin. Enggak sih nanya gimana, apa yang dirasain ya. Udah enggak sakit sih kata dia, paling sakit di belakang sini sama ini masih lecet-lecet gitu aja. This is my... Dengan kondisi kesehatan Sheila yang kian membaik, rupanya JJ mengatakan bahwa wanita kelahiran Malang itu sangat menginginkan untuk bisa segera pulang dari rumah sakit dan menjalani perawatan di rumah. Namun dengan terjadinya insiden kecelakaan yang bisa saja merenggut nyawa Sheila, Vanessa beserta satu rekannya, tentu saja meninggalkan rasa trauma yang mendalam bagi korban. Enggak sih, udah tegar banget, udah santai banget ya, kayak udah malah kayak pengen cepat pulang gitu. Cuman kan kata dokter mungkin belum bisa. Pasti trauma sih dengan kejadian kayak gini.